Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit rezeki. Mau kita enggak? Saat kita tidur di kasur yang tidak dialasi spray, tidak jarang tikus-tikus pun berkeliaran dan melintasi mereka. Kita kalau mau belajar baik, belajar ya bukan untuk kita baik, tapi mau belajar baik. Allah memberikan kesempatan kita banyak sekali. Contohnya, Mbak ini memang sakit, tapi kalau kita yang sehat tidak mau peduli, insya Allah Mbak ini nggak akan sembuh. Nah ini juga ada di mudah-mudahan kita semuanya bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Nah, mau makan? Belum. Mau makan nasi? Mau. Dulu ya. Namanya siapa? Susan. Rumahnya mana? Mungkin aku kayak Sidoarjo, jauh betul. Aku udah langsung sampai studio ya. Aku enggak langsung enggak balik dari sawit. Karena pas belum tahu aku masih mikir om di kerja, tapi enggak ada. Kalau kita berbuat baik, mbaknya juga akan baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, mbaknya juga jahat. Makanya kita ajari mbaknya untuk berbuat baik, ya. Biar mbaknya nggak sakitnya biar cepat sembuh, ya. Contohnya ini ada makanan sedikit, karena mbaknya lapar kita suapin, ya. Enak loh. Alhamdulillah. Nah, bisa ngomong alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahman. Bisa dia. Nah kalau kita nggak peduli, mbaknya semakin nggak sehat ya. Jadi sengaja saya bikin video ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk menggugah diri saya sendiri, untuk menggugah diri teman-teman semuanya bahwa kita harus selalu berusaha baik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurel dan Azia memang sempat terburu.